pas kamu dipeluk sama dia, kamu gak protes sama sekali. Sedangkan pas aku peluk kamu, kau malah marah. Lo tau kenapa? Gue suruh lo stop meluk gue. Karena gue gak suka ada orang meluk gue tanpa seizin gue, Aldino. Bukan aku gak hormati kamu, sayang. Aku cuma pengen reaksi kamu. Dan ternyata kau beda banget. Maksud lo? Pas kamu dipeluk sama dia, kamu gak protes sama sekali. Sedangkan pas aku peluk kamu, kau malah marah. Oh, atau jangan-jangan kamu suka sama dia ya? Lo bisa gak sih kalau lo gak tahu realita, itu gak usah ngomong, gak usah nuduh sembarangan. Lagian gue tadi sore meluk si Rifki cuma tanda persahabatan doang, gak lebih tau gak? Sel, aku nuduh itu selalu ada bukti. Bukti apaan sih? Kamu lihat. Oh, jadi tadi lo jutek ke gue dan lo ngerjain gue di kafe itu karena dapet WA dari Rifki. Cemen banget lo. Atau emang sifat lo kayak gitu? Sel, maksud lo bukan kayak gitu, Sel. Enggak ada maksud emang kayak gitu. Lo cemburu sama Rifki kan? Makanya lo maksa meluk gue. Dan lo jago banget actingnya, tau gak sih? Sampai tadi pura-pura nangis ya? Bilang lo kangen sama almarhumah nyokap lo. Lo gak usah marah dulu sama gue ya. Gue bisa jelasin lo semua. Mau jelasin apa lagi? Ya biar gak salah paham lo kayak gini. Lo kena bohong sama gue, Rifki. Mau jelasin apa lagi? Lo tadi ngajak gue kesini karena lo udah tahu kan Aldino ngikutin kita berdua? Makanya lo meluk gue biar Aldino lihat kita pelukan biar dia panas kan? Kerupuk kulit, gue sama sekali gak ada niatan ke arah situ, oke? Okay? Gue bisa jelasin semuanya. Gue gak peduli penjelasan lo. Lo tuh udah bohong sama gue. Lo tau gak sih? Permintaan maaf lo dari awal sampai sekarang, itu gak ada yang real, tau gak sih? Bukti lo ngulangin sekarang lagi kan? Gue kecewa banget ya sama kalian berdua. Menurut gue, kalian berdua itu adalah cowok yang gak punya perasaan sama sekali. Dan mulai sekarang, gue mohon sama kalian, jauhin gue. Jauhin gue. Dan kalaupun kalian lihat gue di sekolah atau dimanapun, anggap gak kenal ya. Kerupuk kulit. Sudah! Ya?